Baru-baru ini tersebar berita kononnya Nilofa menjalinkan hubungan istimewa dengan penyertai seumah P. Riz. Namun kata Nilofa, dia sudah mengenali Riz ataupun nama sebenarnya Haris Ismail sejak 3 tahun lepas dan mereka sering bekerjasama dalam program dakwah namun tidak mendapat perhatian. Saya banyak membuat program yang melibatkan Haris dan juga Ustaz Tanmizi. Tapi orang tak fokus sangat program itu sebab ia tidak melibatkan media. Tapi hanya untuk peminat saya serta mereka yang terlibat dalam Nilofa Hijab. Bagi saya, dia seorang anak muda yang sangat bijak. Ada latar belakang agama selain seorang pendakwah yang bagus. Dia boleh menarik orang untuk mendengar tazkirah. Tak semua orang ada tarikan tu. Hubungan mereka dikatakan semakin rapat sejak Ramadan lalu apabila Puyuri sering menjadi imam solat tarawih dan menyampaikan tazkirah di rumah Nilofa. Kisah itu turut menjadi tular di Twitter sehingga menimbulkan spekulasi kononnya mereka memiliki hubungan istimewa. Dalam pada itu, Nilofa menjelaskan hubungan mereka kelihatan rapat disebabkan Riz kini banyak terlibat dalam menguruskan pertubuhan kasih Nilofa. Saya dah biasa kerja dengan dia dan Ustaz Tamizi. Tapi jadual Ustaz Tamizi sudah padat dan Haris pula lebih fleksibel sebab tengah belajar. Saya pilih dia sebab nak seseorang yang ada platform dalam bidang seni dan boleh jadi jurucakap supaya tiada salah memandangkan saya tiada latar belakang ilmu agama Islam yang luas.